Jadi guys, hari ini aku mau jemput Bocil di rumah neneknya. Iya om, kita mau jemput Bocil. Besok dia kan mau ujian. Ini Cil, pakai. Kemarin si Bocil demam guys, sekarang batuk. Berarti kamu gak bisa ikut ujian Cil. Jadi guys, hari ini aku mau jemput Bocil di rumah neneknya. Kalian tahu kan, kalau kemarin itu si Bocil sakit. Kalian pasti sedih kan? Sama, aku juga. Tapi katanya sekarang dia udah sembuh guys. Jadi hari ini kita jemput dia. Oke. Kemarin aku gak jadi jemput karena si Saputra. Mana tuh si Saputra? Belum datang dia guys. Jadi dia aku suruh nganterin. Soalnya gara-gara dia kemarin aku gak jadi jemput si Bocil. Ya udah, kita tunggu dulu guys. Kemana dia gak datang-datang? Ayo Re, naik. Naik, emang kita mau kemana? Kita itu mau jemput Bocil. He? Jemput Bocil? Kirain diajak nongkrong. Nongkrong. Motorku aja belum diambil. Sini cepat. Iya. Kemarin aku udah nganterin kamu. Sekarang kamu yang nganterin aku. Iya, Re, iya. Tapi rumah neneknya Bocil kan jauh, Re. Pokoknya kamu harus nganterin. Mau jauh, mau dekat. Kasian si Bocil, orang mau ujian. Biarin aja gitu, Ri. Is, Saputra. Aduh, Ri. Perutku sakit, Ri. Aduh. Tunggu. Kita cari minimarket, kita cari toilet. Cepetan, Ri. Udah sana ke toilet. Iya Re, aduh tunggu bentar, sakit perut nih. Sekalian aja aku beli oleh-oleh buat neneknya Bocil. Oke. Beliin roti guys. A few moments later. Hah, udah Re, lega. Udah yuk berangkat. Oke, udah setengah perjalanan nih guys. Sebentar lagi kita sampai. Baru setengah, masih jauh, Re. Dibilang deket. Aduh. Kenapa sih dari tadi ngeluh mulu? Re, aku lapar nih, haus. Aduh, Re. Perjalanan jauh gini enggak dikasih makan. Cari tempat makan kek, Re. Aduh. Ngapain berhenti, Ri? Ya udah, kamu yang bawa. Cari tempat makan sendiri. Turun. Jangan ngegas dong, Ri. Iya deh, ya. Oke, guys. Kita udah dekat nih sama rumah neneknya Bocil. Kira-kira lagi 15 menitan guys. Saputra, awas. Aduh, ada kucing. Saputra, gawat nih. Turun. Tadi ada kucing lewat guys. Kemana kucing itu Saputra? Nggak ada, Ri. Alhamdulillah, untung nggak kena, Ri. Ah, kamu sih bawa mobil sembrono. Untung gak kena. Sini, biar aku yang bawa. Ayo guys, kita berangkat. Udah dekat nih. Yaudah guys, kita sampai sini aja. Kita harus jalan kaki ke sana. Yuk.
Ah, sejuk banget. Lari, Re. Lari, lari, ntar jatuh gimana? Enggak lah. Help. Ya enggak lah. Sini cepat. Misi. Darit sama Saputra. Ini Nek, aku mau jemput Bocil. Katanya Bocil udah sembuh ya. Mana? Ini Nek, ada oleh-oleh. Ih, gak bisa repot-repot. Terima kasih ya, Ri sama Saputra. Iya Nek, sama-sama. Cil. Cil, udah sembuh kamu Cil? Udah, Rek. Masih sakit kamu, Cil? Ya, kalau kamu sakit, nggak bisa ikut ujian dong, Cil. Bisa, Rek. Aduh, Cil. Ini, Cil. Pakai. Kemarin si Bocil demam guys, sekarang batuk. Demamnya udah hilang sih. Berarti kamu gak bisa ikut ujian, Cil. Ya udah, gak apa-apa. Bisa kok, Ri. Aku udah sembuh kok. Yang bener, Cil. Iya, Ri. Aku harus ikut ujian, Ri. Ya udah, Cil. Ini baru bagus guys. Walaupun dia sakit, dia semangat buat ikut ujian. Kalian juga harus jaga kesehatan ya guys. Rajin sekolah, biar pintar. Biar nilai ujian kalian bagus. Udah Rik, dia udah sembuh. Yuk kita balik. Saputra. Gimana Cil? Kita balik sekarang. Tunggu bapakku dulu Rik. Ya udah Cil. Aduh, lama nih. Ya, sambil nunggu bapaknya Bocil, makan-makan dulu. Makan? Aduh. Enggak, Nek. Enggak bisa nolak. Gimana, Nek? Enggak tahu malu banget. Di mana, Nek? Biar aku yang ngambil. Ya, situ di dapur. Ayo, Nek, kita ke sana. Ayo. Ah, kamu Saputra. Tadi ngeluh di jalan, sekarang malah lahap makan. Lapar, Li. Aduh. Om. Ari. Saputra. Iya om, kita mau jemput Bocil. Besok dia kan mau ujian. Sana Cil, udah dijemput. Ayo Cil. Yuk. Nek. Nek, aku mau ke kota ya Nek. Aku mau sekolah. Ya Bocil, sekolahnya harus rajin ya. Iya Nek. Dek, jangan nangis ya. Kakak tinggal dulu. Cil, bapak di sini dulu ya. Soalnya nenekmu mau operasi. Dadah, Dek. Dadah, Nenek. Dek, jangan nangis, Dek. Nek.
Nanti juga kakak balik lagi kok, Dek. Jangan nangis, Dek. Adik nangis, kakak juga ikut nangis. Re, adikku nangis, Re. Dia pasti gak mau aku tinggal, Re. Gimana ini, Re? Aku gak tega, Re. Adiknya nangis bukan karena kamu, Cil. Dia haus. Bruh. Iya, Cil. Ya udah yuk, ntar keburu malam. Dadah, Nek. Dadah, Dek. Dadah, si Cuku. Nenek kangen sama kamu. Tengok-tengok Nenek kesini ya. Dadah.